Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan satu hal yang telah mafhum adalah mengenai cinta. Sehingga kemafhuman itu seringkali mengabaikan nilai substansi yang terkandung di dalamnya. Dalam Al-Quran, kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai ayat pertama dari Quran Surat Al-Fatihah. Ini sangat akrab dengan keseharian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan pembuka dari segala pembuka pintu rahmat Allah. Menurut hadis kursi, Allah memang telah menetapkan kasih sayang yang melebihi segala hal, termasuk kemurkaannya sendiri. Kalimat dengan menyebut nama Allah sesungguhnya bukanlah sekedar ucapan tanpa makna, melainkan peneguhan bahwa siapapun yang mengucapkannya sedang bertindak atas nama Allah. Ia yang membaca Bismillahirrahmanirrahim menjadi bukan sembarang orang. Ia menjelma menjadi wakil Allah, menjadi lambang cintanya. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika setiap saat seseorang membaca Bismillah, maka seketika itu pula ia memakai jubah keagungan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengibarkan panji-panji cinta dan kasih sayangnya. Ia mewujudkan simbol kehadiran Allah untuk menyentuh hati yang sedih dan khawatir dan merawat mereka dengan sepi dan merasa ditinggalkan. Pelayanan dan pertolongan pada sesama menjadi pelaksanaan dari kata-kata bahwa ia menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia yang menyebut nama Allah sekaligus menempatkan dirinya sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ia adalah salah satu di antara empat golongan yang tidak akan merugi menurut Quran Surat Al-Asr, yaitu orang-orang yang beriman, berbuat baik, saling menasehati tentang hanya Allah yang Maha Besar, dan saling menasehati tentang bagaimana bersabar dengan keadaan masing-masing. Kearifan para guru pun mengajarkan bahwa kasih sayang tidak cuma dengan menimbang, tetapi juga menuntun dan melepaskan. Cinta Allah adalah kasih sayang yang hakiki. Allah memberikan tanpa menunggu hambanya meminta. Allah menjaga tiada jeda, tiada lenah. Dalam ayat kursi Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur dan tidak pula mengantuk. Dia menerbitkan matahari meski tidak ada yang memohonnya. Dia mengalirkan nafas dan mengeluarkan keringat dari pori-pori tanpa manusia sadar untuk mensyukurinya setiap saat. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma bis samawati wa ma fil ardh, man alladhi yashba'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Bagi orang yang menyebut Allah terus-menerus dan tiada henti, yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan yang mengakar di hati tumbuh dan berkembang menjadi pohon kebaikan yang meneduhkan dan bermanfaat bagi siapapun. Ia yang bertindak atas nama Allah tidak membawa dan menyampaikan apapun selain kasih sayangnya, apapun itu. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang senantiasa menyebut nama Allah, sesungguhnya ia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Allah menjadi penglihatan baginya melihat, mewujud pendengaran baginya mendengar, merupakan peneguh baginya berpegang, dan menjelma pijakan baginya melangkah. Ia yang selalu mendekat kepada Allah, menyediakan dirinya untuk menjadi cermin dari sifat dan perilaku Allah, ia tidak lagi memelihara kebencian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, siapapun yang bergerak atau tidak bergerak atas nama Allah, maka sesungguhnya Allah bersamanya. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, siapapun yang berada di wilayah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ia aman dari segala jangkauan keburukan karena Allah sendiri yang melindunginya. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika diumpamakan makna cinta itu bagaikan matahari, meski tetap di tempatnya yang jauh dari bumi, cahayanya, sinar dan panas matahari menembus pori-pori manusia. Cinta juga ibarat angin, terasa kehadirannya meski tidak nampak. Dengan menyebut nama Allah, semoga kita orang-orang yang bersabar menghadapi kebencian dan permusuhan dengan cinta dan kasih sayang. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rasa cinta di hati kita, cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita semuanya akan diselamatkan Allah dari berbagai malapetaka dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.